Oke gang, balik lagi di channel Zekraf 88. Ya coy ya, jadi di video ini gue pengen kasih ke kalian shaders lagi coy. Nah, jadi oke, gue pengen bilang dulu, jadi sorry banget ya, akhir-akhir ini gue jarang upload coy ya, karena gue ada urusan sekolah coy ya. Oke dah, jadi di sini gue pengen kasih shaders ya coy ya, shadersnya itu mantap coy. Coba ya, kita lihat dulu coy. A few moments later. Oke dah lama. Oke, jadi ini udah coy. Jadi shadersnya ini shaders kampret coy ya. Shadersnya kampret ya coy ya. Jadi shaders kampret ini adalah shadersnya Bang Zeno ya coy ya. Sekarang udah ganti coy. Channel YouTube-nya Kucing Poi ya. Kucing Poi Studio, kalau kalian mau lihat nanti gua taruh di link deskripsi ya coy. Dan oke, jadi di sini shadow-nya itu kayak apa ya coy? Kayak masih berantakan gitu coy. Coba lihat dah. Shadow-nya kayak masih berantakan ya, mungkin ini versi beta coy. Masih versi beta ya. Atau apalah itu, enggak ngerti lah gua ya. Oke, jadi ini awannya menurut gua bagus banget dah. Tunggu. Ini awannya bagus banget dah, kayak real jalan juga coy, jalan ya coy ya. Itu awannya nggak bikin nge-lag coy, nggak bikin nge-lag ya. Jadi kalau kalian mau main Minecraft pakai awan itu nggak bakal nge-lag asli dah. Jadi ini bisa dibilang kuat RAM 1 GB coy. Jangan lupa klik subscribe woi. Persiapan gua nanti. Oke dah. Kalau gue malah main survival kan anjir. Nah, jadi pencahayaannya itu kayak gini ya coy. Kalian bisa lihat ini kayak oranye tapi nggak terlalu terang ya. Menurut gue ini kayak obor asli ya, kayak obor di kampung-kampung gitu. Menurut gue sih udah bagus ya coy. Dan ini sunset ya coy ya. Sunsetnya kayak gini tapi kok gue heran sama mataharinya ya coy. Mataharinya tuh gitu banget dah, kotaknya gede banget dah, gila dah. Oke, wih. Anjir, ada 6 coy. Bulannya ini kenapa dah? Enggak ngerti gua. Oke dah, bodoh amat. Dan ini kalau malam juga bagus, cuman bulannya doang ya. Kalau malam itu bagus dah. Coba kalian lihat itu, buah awannya gerak coy. Ya kan gerak kan? Oke. Ada bintang-bintangnya juga coy. Dan tunggu, gua lapar coy. Pengen makan. Makan roti dulu ya, biar mantap coy. Oke, jadi kita langsung aja coba lihat ke sunrise-nya aja ya coy. Oke, jadi di sini ada tips untuk kalian ya coy ya. Jadi pertama-tama tuh kalian pasti bakalan jelek ya, mungkin kalian bakalan heran ya. Pertamanya gue juga kayak gini coy settingannya. Buat kita lihat dulu sini, di sini munculkan mata awannya nggak usah dimunculkan ya coy. Nanti kalau dimunculkan malah ih anjir ada mobil, bukan, mampus loh bakat. Dasar kok. Oke, jadi kalau awannya diliatin jelek ya coy, makanya itu gue bilang kuat RAM 1 GB karena awannya itu enggak dikasih lihat ya coy. Misalkan ini biar awannya bagus.
kalian matikan awarnya yang di Minecraft, tapi kalian pakai masih tetap pakai awan di shaders ini, coy. Jadi kalian ini awannya nggak usah dipakai biar kagak nge-lag. Makanya gue bilang kuat RAM 1 GB. Ya karena itu awannya dimatiin. Nah, kocak. Kan kalau ada awan kan lumayan berat-berat gitu ya kan. Nah, jadi kayak gini, coy. Mantep gak tuh awannya tuh. Peril ya. Oke dah. Ini coba-coba kita lihat dulu. Kalau dari jauh nggak kelihatan ini daunnya gerak ya, tapi kalau dari sini awal daunnya gerak slow motion gitu, coy. Kayak kena angin santai gitu ya, kayak kena angin dikit doang jadinya geraknya dikit, coy. Wah, mantap. Tapi kalau menurut gua sih shadownya doang ya, coy, yang kurang ya, coy, kurang mantap gitu, coy. Masih kayak itu, coy, apa belum bagus gitu, kayak belum rata ya, coy. Nih kalian lihat tuh, belum rata, coy. Kayaknya itu aja sih. Setahu gua kalau di shaders lain enggak ya. Oke, nah ini juga nih. Shadownya kurang rata ya, coy. Kayak ada ngeblur gitu loh. Kayak ngeglitch ya, coy, kayak ngeglitch. Oke dah. Coba kita lihat ini coy. Apa nih, kita lihat apa lagi nih. Udah kayaknya. Oke, jadi kayaknya videonya sampai sini dulu ya, coy ya. Nanti kalau gua ada waktu, gua bisa itu lagi, coy, record lagi kalau gua ada waktu. Karena record, kalau record tuh enak, coy, record doang. Tapi kalau editnya ini, coy, yang males banget ya, mager ya, bikin gabut, coy. Karena ngeditnya ini lama banget dah ya. Nah, di sini ada shadow juga, coy. Untuk babi ada shadownya juga. Oke. Mantep deh. Ini shadow masih. Bukan. Untuk babi ada shadow. Oke dah. Kayaknya nanti gua bakalan kasih shader-shader yang menarik lagi, coy. Pengennya sih gua setiap hari upload ya, coy, karena gua nggak ada waktu, jadinya gua nggak bisa upload setiap hari. Itu doang sih. Di sini kita lihat airnya enggak, ini bergelombang sih, tapi patah-patah ya.